Sebelum hujan turun nih, saya bakalan mereview satu unit Corolla SE tahun 85 dan ini sudah upgrade ke power steering punya Starlet. Mobil ini bakalan saya jual di 20 juta. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya dana 20 juta, ini mobil sudah seharga di bawah motor banget ya, karena untuk harga Scoopy aja sekarang harga barunya 23 jutaan ya. Tapi mobil ini saya jual di 20 juta aja buat teman-teman semuanya yang pengen punya mobil. PR-nya ada di pajak, mati 2 kali tapi belum diblokir. Pajaknya juga murah banget untuk mobil ini. Pajaknya itu di angka 1,8 itu udah beres ya, terima pajak hidup. Nah, tapi kita ngepasin aja nanti pas bulan 2 ya, bulan Februari ini pas mati 2 kali itu. Untuk kondisi mobilnya, ini catnya sudah 2 kali. Untuk kerapiannya saya anggap biasa karena memang ya mobil tahun 85 ya guys. Ini udah 30 tahun lebih usia dari mobil ini ya, 37 tahun. Nah, tapi mobil ini masih enak banget karena memang basic dari mobil sendiri ini dia pakai mesin 1300cc 4 silinder sama kayak mesin punya Starlet. Dan juga ini sudah upgrade power steering punyanya Starlet juga. Jadi ini udah enteng banget untuk steer. Jadi buat teman-teman semuanya nggak perlu khawatir, walaupun ini harganya 20 juta tapi udah upgrade power steering, mantep ya. Untuk ban ini masih baru banget. Kalau untuk ban ini produksi tahun 2023. Velgnya pakai velg Honda punya, ukuran 14 in. Dan untuk kerapian mobilnya saya anggap ini ya masih biasa lah, kategorinya biasa tapi layak pakai ya. Nah, ini ya masih cukup rapi, catnya sudah 2 kali. Nah, tapi layak banget ini buat kalian miliki ya, layak banget buat kalian punya, karena memang misalkan kalian udah punya motor ya wajib lah punya mobil ya, walaupun tua-tua nggak apa-apa, yang penting sehat. Ini mobil mesinnya sangat sehat, kaki-kakinya juga sangat sehat sekali. Terus interiornya juga original. Kalau AC-nya kurang dingin tapi ada kipas tambahan. Head unitnya juga double din, touchscreen. Interiornya masih ori. Kalau untuk dari segi kerapian mobilnya ini masih cukup layak buat kalian miliki. Nanti saya bakalan cobain juga untuk mobil ini ya, gimana untuk rasa berkendaranya. Tapi untuk mesin ini mobil masih enak banget. Di starter masih gampang, ini langsung hidup. Tidak ada asap juga di knalpotnya ya. Knalpotnya udah pakai racing. Semoga aja nggak ketangkep polisi ya. Nggak ada asap. Nah, ini untuk power steeringnya nih, enteng nih ya. Nih, jadi kalau udah power steering itu pakai jari aja bisa tuh, kuat tuh ya. Kita buka aja. Tapi untuk mesin belum saya bersihkan ya. Jadi ini masih kotor. Tapi untuk mesin ini halus banget. Nah, ini dia udah power steering pakai punya Starlet. Ini ya pompanya di sini. Mesinnya hidup, halus banget. Tapi ini masih kotor, belum kita bersihkan. Besok kita bersihkan total. Ya, harga 20 juta, guys. Kalian udah dapat mobil. Dapat mobil yang siap buat nganter kalian kemana-mana ketika hujan, ketika panas. Yang pasti membahagiakan keluarga kalian ya, karena untuk mobil ini sehat.
Corolla SE ini perawatannya juga gampang. Ya pokoknya cocok lah. Misalkan teman-teman semuanya sudah punya motor, lengkapilah dengan mobil walaupun mobil tua. Insya Allah ini mobil sehat, cocok buat pemula ya. Cocok buat pemula, karena memang untuk belajar-belajar punya mobil tuh, ya saya saranin ke brand Toyota ini. Apalagi Toyota Corolla ya, udah terkenal bandel, rawatannya gampang, dan jarang banget yang namanya trouble. Oke, buat yang minat, kita lokasinya ada di Magelang, cukup 20 juta aja kalian bisa punya mobil ini. Nomor handphone ada di judul.